Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Aba ETL. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara setting temperatur kontrol autonic dengan tipe TJN4L. Untuk menaikkan dan menurunkan temperatur, tidak bisa langsung kita naikkan. Kita harus menekan dulu tombol arah kanan atau kiri sampai berkedip. Kemudian kita pilih. Selanjutnya setelah berkedip, kita naikkan atau kita turunkan. Dan setelah selesai, tekan mode. Kemudian untuk menaikkannya sama seperti tadi, kita pilih untuk display sampai berkedip nilainya. Ini angka 6 berkedip, kemudian kita naikkan menjadi 75 derajat. Kemudian tekan mode. Kemudian untuk setting alarm, kita tekan mode kurang lebih 3 second. Kemudian kita pilih, masih ditekan mode, pilih alarm 1. Ini 10 derajat untuk alarm 1. Kita coba rubah menjadi 20 derajat. Ini tidak bisa dinaikkan karena untuk alarm ini terkunci. Kita harus membuka dulu untuk kuncinya. Sama kita menekan tombol mode beberapa kali sampai didapat tulisan lock. Kemudian kita off-kan. Setelah off, kita kembali lagi ke alarm 1 yang tadi, masih sama, tekan mode berkali-kali. Ini untuk alarm 1, kita coba naikkan. Jadi 20 derajat. Setelah selesai, kemudian tekan mode. Kita lihat untuk parameter lainnya. Dan untuk mengembalikan ke display sebelumnya, kita tekan agak lama untuk mode sampai muncul tampilannya. Ini telah selesai disetting untuk temperatur kontrol dan alarmnya. Kita coba tes untuk alarmnya karena heaternya tidak dijalankan. Kita pakai cara manual untuk mengetes alarmnya. Kita turunkan suhunya di bawah suhu ruang yang 33 derajat. Karena setting alarm 20 derajat, kita turunkan menjadi 10 derajat untuk setting karena perbedaannya 20 derajat. Tapi ini tidak bisa. Caranya kita tekan tombol up dan tombol mode bersamaan
sampai muncul untuk input sensor. Kemudian kita tekan lagi mode, kita pilih untuk batas low temperature. Ini 20 derajat. Kita turunkan dulu menjadi 10 derajat untuk batas bawah. Setelah selesai, tekan mode dan kembalikan lagi ke posisi awal, sama dengan menekan mode agak lama. Karena batas temperatur bawahnya telah disetting, kita harus setting ulang untuk SP dan alarm 1. Untuk SP tadi kita turunkan menjadi 10 derajat, kita setting 10 derajat karena ini untuk mengecek alarmnya. Selanjutnya untuk alarm 1 juga kita kembali setting. Tadi di setting 20 derajat. Kita setting kembali. Kemudian tekan mode. Dan indikator alarm ini menyala karena untuk temperatur VF 33 derajat, sedangkan untuk SP masih 0 derajat. Jadi perbedaannya 20 derajat lebih. Kita kembali setting untuk temperatur. Kita kembalikan ke settingan semula yang 75 derajat. Kemudian kita geser. Setelah selesai, kita tekan mode. Itulah cara setting temperatur kontrol tipe TJN4L Autonic. Mudah-mudahan video ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.